Pemirsa, Anda menyaksikan news update. Polda Metro Jaya menggelar perkara kericuhan dalam peristiwa bentrokan aksi 4 November. Polisi memutar video di mana terlihat detik-detik pemicu bentrokan yang menyebabkan 3 unit mobil petugas dibakar, 21 mobil dirusak, dan 100 orang lebih mengalami luka. Dalam tayangan video terlihat detik-detik terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan petugas yang mengamankan jalannya aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kericuhan berawal dari sekelompok orang yang mulai melempari petugas dengan botol air mineral. Dalam video terlihat juga petugas yang sedang berjalan diserang pengunjuk rasa. Sejauh ini polisi telah memeriksa saksi-saksi guna dimintai keterangan terkait kericuhan. Polisi juga menyita barang bukti yang ditemukan di lapangan, diantaranya tongkat bambu, ujung pagar berbentuk mata tombak, anak panah dari paku, dan karungan. Jadi kemarin ada 10 saksi yang kita periksa, kita amankan itu karena